Ya alhamdulillah keretanya berhenti. Menerobos perlintasan kereta api adalah tindakan yang kurang bijak karena nyawa taruhannya. Nasib bujur sepertinya masih menghampiri truk box yang tersangkut perlintasan kereta api di Cirebon, Jawa Barat ini. Meski proses evakuasinya bikin deg-degan, lewat jejaring Facebook warganet bernama Hendrayana Pratama mengunggah video berdurasi 2,24 menit yang memperlihatkan sebuah truk yang tersangkut di tengah perlintasan kereta api. Dari informasi yang disebutkan, kejadian itu terjadi di perlintasan kereta api Pabuaran, Lor, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tadi pagi guys, di perlintasan kereta api Pabuaran Lor, alhamdulillah truk bisa didorong berkat bantuan para warga dan pengemudi, kata Hendrayana. Melihat ada truk yang tersangkut, beberapa warga dan pengendara motor langsung turun dan berusaha mendorong truk untuk mundur. Namun karena kontur jalan yang agak menurun membuat truk agak sulit untuk mundur. Tak hanya sekali, truk tersebut kembali didorong mundur karena jaraknya masih terlalu dekat dengan rel kereta api. Setelah dirasa cukup, warga dan pengendara motor yang membantu pun segera membubarkan diri. Beruntung kereta sempat berhenti atas informasi petugas penjaga palang pintu perlintasan kereta api. Tidak ada korban dari kejadian di atas dan warganet pun saling mengingatkan untuk tidak menerobos perlintasan kereta api baik disengaja maupun tidak. Ya, keadaan mobil box ya berhenti di tengah-tengah jalur kereta di Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ini kita lagi ada di tengah depan ya, persis ya. Ini ada pemberhentian kereta juga di sana dari panitia, dari petugas. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa. Alhamdulillah keretanya berhenti di sana guys. Ya alhamdulillah keretanya berhenti.